Pemain midfield tengah Portugal, Telmo Kastanheira dikaitkan bakal ke Sabah FC. Bekas pemain bawah 17 Portugal, Telmo Kastanheira dikaitkan bakal berhijrah ke Sport Sang Badak. Pemain midfield tengah itu kini beraksi bersama kelab Iceland, IDV dan berkebolehan beraksi di posisi attacking midfielder dan defensive midfielder. Pernah beraksi di beberapa kelab di Portugal seperti Santa Clara, Gondoma, Trofense, Guimarães dan banyak lain. Berusia 30 tahun dan telah membuat 74 penampilan bersama IDV sejak 2019 dan telah menjaringkan 15 gol. Dengan kehadiran beliau di Sabah pasti bakal memantapkan lagi bahagian tengah dan bakal mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh Taiki Kagayama yang kembali beraksi di Liga Eropah. Jika anda suka info-info yang diberikan dalam channel ini, bantu saya dengan menekan butang subscribe dan butang loceng untuk mendapat notifikasi terbaru dalam channel ini. Assalamualaikum, terima kasih, jumpa lagi.